Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Untuk video kali ini teman-teman, kita akan melakukan pencampungan pucuk bougainvil pohon durian usia dini ya. Ini teman-teman bougainvilnya ya, ini sangat jelek ya, tapi nggak masalah. Ini karena yang kita ambil bougainvilnya aja, lalu ini kita potong aja teman-teman ya. Ini kita potong. Dan ini udah kita siapin entresnya ya. Entresnya udah kita siapin seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kita apa dulu ya? Kita potong. Ini terlalu tua teman-teman ya. Ini batangnya terlalu tua sebenarnya. Tapi teman-teman nanti usahakan cari batangnya yang muda aja ya. Oke, ini kita buang, daunnya kita potong aja. Seperti ini. Oke, ini langsung aja. Tadi udah kita potong, jadi ini kita belah ya, teman-teman ya. Oke, kalau seperti ini dia masih banyak kambiumnya ya, teman-teman ya. Coba ini kita kita masukkan ya. Ini ya, jadi teman-teman bisa kita lakukan pengikatannya ya. Jadi tali kita gunakan tali ini aja seperti ini. Oke, jadi ini langsung aja kita ikat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada kelipan, teman-teman bisa gunakan mengikatnya pakai kelipan ya, biar lebih bagus lagi. Jadi tinggal kita jepitkan aja ke batang yang kita belah tadi. Jadi kalau seperti ini kita harus ikat lagi ya, kita ikat, jangan terlalu kuat ya teman-teman ya. Ikatnya jangan terlalu kuat, kalau terlalu kuat nanti batangnya akan memar. Jadi seperti ini aja kita buat. Yang penting dia potongannya tadi udah benar-benar rapat ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tinggal kita sungkup aja teman-teman ya. Teman-teman bisa sungkup gunakan dengan plastik lilin ya, boleh. Jadi kita sungkup aja seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh. Nggak perlu ditaruh tempat yang panas ya teman-teman ya. Kita letakkan aja di tempat yang teduh, yang penting terhindar dari sinar matahari. Oke, dan ini akan kita lihat yang udah berhasil. Ini teman-teman ya. Ini yang
kita buat beberapa minggu lalu, dan ini tunasnya udah sangat bagus ya, bagus banget pun. Nah, seperti ini. Oke teman-teman ya, nah, caranya sangat gampang dan sangat sederhana. Nah ini bougainville-nya ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini usia dini, dan ini hasilnya sangat bagus. Ya, oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman bisa coba di rumah. Caranya tadi udah saya beritahu dari mulai awal sampai akhir, sangat gampang dan sederhana. Nah, jadi bagi teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe-nya. Dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan like, share, dan komen. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.